Satuan Narkoba Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan terhadap artis sinetron berinisial GSH di ruang narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang lalu. GSH ditangkap bersama seorang rekannya berinisial F di sebuah villa di kawasan Wanayasa, Purwakarta pada Rabu dini hari lalu. Penangkapan GSH oleh Polisi Satuan Narkoba Purwakarta terkait kepemilikan narkoba jenis ganja. Terkait penangkapan artis GSH tersebut, Kapolres Purwakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi Ali Wardana membenarkannya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya benar, bahwa saat ini Satres Narkoba sudah melakukan penangkapan terhadap dua orang, saudara F dan GSH. Nah, saat ini dalam proses pengembangan untuk kasus ini. Untuk barang bukti, nanti itu artis ya, itu tokoh selebritis atau siapa tuh? Saudara GSH. Ya, ya, selebritis. Ya. Artis Pak ya. Sementara menurut pengacara pendamping yang ditunjuk polisi, GSH ditangkap karena kepemilikan ganja dan ditemukan senjata api saat penangkapan. Dia bukan, dia suaminya, mantan suaminya. Mantan suami. Mantan suami siapa? Nah itulah, makanya saya belum bisa menyebutkan, takutnya kan salah nanti. Tapi ini mendampingi proses hukum atau gimana? Iya, mendampingi proses hukumnya. Berdua atau berapa orang yang ditangkap? Berdua. Sama. BB apa BB? Kalau dia sih BB-nya itu, kalau tadi saya lihat tuh dari keterangan dia membeli jenis ganja ya. Ganja berapa kilo? 1 kilo lebih lah, 1 kilo. Saat ini pihak kepolisian melakukan proses pemeriksaan terhadap GSH terkait kasus kepemilikan ganja dan ditemukannya senjata api saat penangkapan. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.